Assalamualaikum, selamat datang, selamat bertemu lagi di dalam My Camp Studio. Untuk video kali ini, aku nak bagi update terkini mengenai rumus dan juga perpindahan pemain dalam Liga Super. Dan mungkin video ni juga bakal menjadi video last aku bersembang mengenai topik ni. Sebab apa? Tak lama lagi Liga Super pun dah nak start. Perpindahan pemain pula makin lama makin slow. Dan paling aku tunggu-tunggu sekarang ni adalah perlawanan Piala Subangsih di mana JDT akan menentang Selangor. Jadi kita dah boleh stop lah pasal perpindahan pemain ni. Kita fokus pula ke perlawanan Liga Super. Apa-apa pun, kita mulakan dulu dengan pasukan Sabah. So far apa yang aku boleh cakap, Sabah ni adalah pasukan yang paling senyap pada musim ni. Kalau tim-tim lain sibuk sign pemain-pemain lokal, pemain-pemain import, tapi Sabah ni macam senyap je. Tapi dalam senyap-senyap tu, tak bermakna manajemen Sabah ni tak buat kerja. Difahamkan untuk musim ni, Sabah telah mengekalkan hampir kesemua pemain pada musim lepas. Untuk pemain port, ketujuh-tujuh pemain port masih lagi dikekalkan dan Sabah telah menambah satu lagi pemain port, iaitu Stambolidis yang mampu bermain di posisi pertahanan dan juga tengah. Versatility yang ada pada Stambolidis ni adalah satu penambahan yang positif lah untuk Sabah sebab dia mampu untuk cover pelbagai posisi. Cuma sedikit merisaukan lah apabila kita melihat kepada statistik pemain ni pada musim-musim sebelum ni. Sebab dia ni tak banyak main. Penampilan dia pun sikit sangat. Last dia main pun adalah pada bulan 4 tahun lepas. Tu pun main 5 minit je. Bayangkan hampir dekat setahun dia ni tak ada aksi kompetitif. Jadi minta-minta lah yang dia ni bukan import scam. Next, kita ke pasukan KL City. KL juga telah menambah lagi 3 pemain. 2 pemain import dan juga 1 pemain lokal. Untuk lokal, KL telah sah mendapatkan pemain berpengalaman iaitu Mahali Jasuli. Walaupun Mahali ni, posisi asal dia back kanan. Tapi boleh kata yang dia ni mampu untuk cover hampir semua posisi. Sampaikan striker pun dia boleh main. Keeper je belum. Jadi versatility dan pengalaman yang ada pada Mahali ni mampu bagi satu advantage lah untuk KL City. Untuk import, KL telah berjaya untuk mendapatkan Lazar Sajsid yang bermain di posisi tengah dan Yovan Motika yang bermain di posisi sayap. Next, Kelantan telah menambah satu lagi pemain di mana KDN telah berjaya untuk mendapatkan Mio Dani yang bermain di posisi tengah. Musim lepas, Mio telah dipinjamkan ke pasukan Kedah dan telah membuat 10 penampilan. Next, Perak telah membawa masuk 2 pemain port iaitu Luis Mota yang bermain di posisi pertahanan dan Clayton Da Silva yang bermain di posisi attacking. Sebelum ni, Mota bermain di Liga Malta bersama pasukan Gajah Siloam, membuat 9 penampilan dan skor 5 gol. Untuk Clayton, beliau bermain di Liga Brazil bersama pasukan Hercílio Luz, membuat 10 penampilan dan skor 1 gol. Aku dengar cerita yang Perak sign Clayton ni adalah untuk bermain di posisi striker. Tapi masalahnya, dia ni bukanlah pure striker. Sebab dia ni pun lebih kepada winger. Kalau tengok pada statistik pun, dia ni taklah prolific mana. Jadi fans-fans janganlah letak high expectation sangat. Kalau dia perform, dapat skor banyak gol, tak apa. Takut dia bergelut je nak skor. Next, Negeri Sembilan telah berjaya untuk mendapatkan pemain port Spain iaitu Mika Yunko yang bermain di posisi striker. Beliau berusia 31 tahun dan mempunyai ketinggian 1.77 meter. Musim lepas, beliau bermain di Liga Finland bersama pasukan FC KTP, membuat 23 penampilan, skor 6 gol dan menyumbang 2 asis. Dan last kali, terdapat satu rumus kuat mengatakan yang Lita bakal membuat kepulangan semula ke Liga Malaysia. Dengan cerita ada satu pasukan Lembah Kelang yang berminat untuk sign Lita ni. Pasukan mana tu? Itu belum pasti lagi. Kemungkinan besar, mungkin pasukan tu adalah pasukan PDRM. Jadi geng, itu je lah apa yang aku boleh update untuk video kali ni. Macam yang aku cakap, video ni akan menjadi video last aku bersembang mengenai topik ni. Lepas ni, kita dah boleh fokus ke game-game Liga Super pula. Tak lupa juga kalau anda semua ada apa-apa nak komen, jangan lupa untuk komen dekat bawah. Jadi geng, itu je lah apa yang aku nak share pada kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe video dan channel aku ni. Kalau ada apa-apa macam biasa guys, boleh komen dekat bawah. Nama aku Halimans, aku ciao dulu. Peace.